Otorita ibu kota negara menggandeng Finlandia untuk mengambil bagian dalam membangun ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu 21 Juni mengatakan, alasan menggandeng Finlandia karena negara itu dikenal memiliki indeks kebahagiaan paling tinggi di dunia. Menurut dia, IKN akan dibangun dengan berfokus pada happiness and well-being dari masyarakatnya. Karena itu, menggandeng Finlandia merupakan keputusan tepat. Bambang menambahkan, IKN akan dibangun dengan paradigma baru yaitu Smart Sustainable Forest City. Bersamaan dengan itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Ali Berawi mengatakan, visi IKN Nusantara sebagai kota cerdas yang berkelanjutan merupakan elaborasi antara tujuan pembangunan IKN Nusantara dengan indeks kebahagiaan masyarakatnya yang tinggi. Untuk merealisasikan kerjasama itu, Otorita IKN bersama Business Finland akan mengadakan Virtual Business Forum terkait pengembangan IKN Nusantara sebagai kota cerdas. Forum ini dihadiri oleh perusahaan, pemerintah kota, dan perwakilan kementerian asal Finlandia secara daring. Forum itu akan dilanjutkan dengan pembahasan antar pemerintah yakni Otorita IKN, Ministry of Foreign Affairs Finlandia, Ministry of Economic Affairs and Employment Finlandia, Duta Besar RI untuk Finlandia, dan Duta Besar Finlandia untuk RI. IKN Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia di masa depan yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.